Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan memulakan kelas kita pada hari ini. Kita akan tengok yang pertama sekali adalah struktur ginjal. Hari itu kita dah tengok tentang homeostasis suhu badan dan kemudian homeostasis kandungan glukosa dalam badan. Jadi hari ini kita akan tengok homeostasis mengawal atau tekanan isi padu air dan isi padu garam dalam darah. Okey, isi padu air dan garam akan menentukan tekanan osmosi darah. Okey, sebelum tu kita akan tengok dulu struktur ginjal, kerana ginjal inilah yang akan mengawal mengawal atur kandungan air dan garam dalam darah. Jadi dia akan menentukan macam mana air kencing itu. Bila badan kita kekurangan air, maka air kencing yang dihasilkan adalah sedikit dan pekat. Tapi kalau badan kita terlebih air, air yang dihasilkan adalah banyak dan cair. Okey, kita tengok dulu struktur ginjal. Okey, kalau kiranya ginjal ni berfungsi sebagai dua benda lah. Yang pertama sekali sebagai organ pengosmo kawal aturan. Dia yang ginjal dah adalah organ untuk mengawal atau tekanan osmosis darah. Okey. Dan yang kedua sebagai organ perkemuhan. Maksud organ perkemuhan, melalui ginjal juga akan disingkirkan bahan-bahan kumuh yang tidak diperlukan oleh badan kita, seperti urea, alkohol, dadah dan racun. Jadi sebab itulah apabila seseorang itu mengambil dadah, kita boleh cek dalam air kencing dia, kerana ginjal akan menyingkirkan dadah tu ke dalam air kencing. Nah, itu sebagai organ perkumuhan. Sama juga dengan alkohol. Boleh diuji dengan dalam air kencing. Dan struktur ginjal ini dia berbentuk kacang. Bentuk, kalau tengok kat sini, bentuk dia macam macam kacang. Kacang apa eh kat sini? Kacang parang pun ada. Macam macam kacang parang lah tu. Yang terletak di bahagian dorsal rongga abdomen. Kalau tengok bahagian abdomen kita, bahagian dorsal ni bahagian belakang. Kat bahagian belakang ni lah. Maksudnya kalau dikeluarkan usus dan perut, belakang tu kita ada ginjal. Okey. Jadi ini adalah struktur ginjal. Jadi bila tengok darah yang akan mengalir melalui aorta. Dia akan mengalir melalui aorta dan dia akan masuk melalui arteri renal. Daripada aorta masuk ke arteri renal. Okey. So darah tu akan ditapis melalui proses yang kita akan tengok nanti. Bila selesai sahaja, darah yang dah bersih, dia akan keluar melalui vena renal. Okey. Dia akan keluar melalui vena renal dan masuk ke dalam vena cava. Okey. So kena ingat, darah tu akan masuk daripada aorta ke arteri renal. Arteri renal tu maksudnya arteri yang spesifik membawa darah beroksigen masuk ke dalam ginjal. Kita katakan arteri renal. Okey, kemudian darah tu akan melalui beberapa organ, beberapa struktur dalam ginjal. Kemudian darah yang sudah dituras, yang sudah bersih, akan dibawa keluar melalui vena renal, keluar dan masuk balik ke dalam vena cava. Jadi ini bermaksud bahawa darah yang bersih akan kembali ke jantung, manakala darah yang mengandungi segala bahan kumuh semua adalah melalui aorta. Okey.
So kita ada dua ginjal kiri dan kanan, tapi manusia boleh hidup dengan satu ginjal. That's why ada orang mendemakan ginjal. Maksudnya kalau dia ada dua ginjal, dia akan mendemakan satu ginjal, dia masih lagi boleh hidup dengan ginjal. Dan anda kata ginjal ini rosak, maka segala proses mengawal atau tekanan osmosis darah akan terefek. Dan akhirnya boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang lah, buah pinggang ataupun ginjal. Okey, bahan-bahan kumuh tadi akan, kan tadi kan berlaku tapisan kan, darah yang mengalir masuk ni dia akan ditapis dan darah yang bersih masuk ke dalam vena renal. Manakala darah bahan-bahan yang nak dikumuhkan, yang nak dikeluarkan akan mengalir melalui ureter dan pergi ke pundi kencing. Di sinilah air kencing kita akan disimpan. Jadi maksudnya bahan kumuh yang nak dibuang ni sudah dikenali sebagai air kencing. Ya? Jadi disimpan di pundi kencing. Apabila pundi kecil kita perlu, dia akan ada rasa nak kencing, maka akan dikeluarkan daripada badan kita melalui urethra. Okey, itu setakat struktur ginjal. Okey, mari kita tengok. Okey, kita tengok dulu maknanya bila ginjal tadi di zoo masuk atau dibelah secara keratan membujur, maksud membujur ni dibelah tengah-tengah tu. Jadi kita boleh tengok struktur dalam ginjal ni. Okey, dalam ginjal terdiri daripada cortex, iaitu di bahagian luar ni. Okey, bahagian luar ni dinamakan sebagai cortex. Manakala medula, yang ni yang macam bentuk kipas ni, dinamakan sebagai medula di bahagian dalam. Dan pelvis ini ya, pelvis yang bersambung dengan ureter. Jadi kalau awak tengok balik tadi, arteri renal yang akan bawa masuk darah apa nama? Dia akan bawa masuk darah yang nak ditapis tu. Okay. So dekat sini dia akan masuk ke bahagian korteks dengan medula ni, dan darah yang bersih akan keluar melalui vena renal. Okey, manakala bahan yang nak dikumuhkan atau yang nak disingkirkan daripada badan akan disingkirkan melalui pelvis ke ureter sebagai air kencing. Jadi maksudnya yang keluar dekat pelvis ni dah bukan darah dah. Dia adalah bahan-bahan yang darah kita tak nak. So darah ni bila dia masuk sini, darah akan melalui proses penapisan. Kemudian darah akan masuk balik ke dalam, kembali semula ke jantung melalui vena renal. Ni vena renal ni kat sini. Dan bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh badan akan dikeluarkan melalui pelvis sebagai air kencing. Itu awak kena tahu. Okey. Manakala, jadi sebenarnya macam mana air kencing tu boleh terbentuk? Apa yang berlaku bila darah tu masuk ke arteri dan bila darah tu keluar ke vena, vena renal ni, darah tu dah bersih. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Okey. Jadi bila bahagian medula ni, okey, bahagian medula ni dizoomkan lagi, maka kita dapatlah struktur yang dinamakan sebagai nefron. Okey, apakah nefron? Nefron ni adalah satu struktur yang bertanggungjawab untuk menapis dan menuras bahan-bahan apa yang badan kita nak. Bawa balik semula kepada darah, manakala bahan-bahan yang tak nak akan disingkirkan. Okey, dalam satu ginjal boleh ada berjuta-juta nefron. Jadi awak bayangkan sebelah tu ada berjuta nefron. Jadi sebelah kiri dan kanan lebih daripada 2 juta nefron lah.
Jadi pada struktur nefron, daripada arteri renal, darah tu akan mengalir ke dalam salur yang lebih kecil yang dinamakan sebagai arteriol. Sebagai arteriol afferent. Maksudnya kena daripada arteri renal, darah ni akan masukkan, dari kena masuk. Masuk ni ke mana? Ke dalam arteriol afferent. Daripada arteriol afferent, kalau tengok dekat sini, daripada arteriol afferent ni, kita ada satu struktur dekat sini. Kemudian darah ni akan mengalir lah sepanjang ni. Dan kalau tengok dia dimasuk ke dalam arteriol afferent, kemudian dia ada macam segumpal kapilari darah yang bergumpal dekat sini, dan yang sebelah sini yang dinamakan sebagai arteriol efferent. So perjalanan dia adalah daripada arteri renal ke arteriol afferent. Kemudian ke bahagian ni yang dinamakan sebagai glomerulus. Glomerulus. Sebagai glomerulus. Okay. Okey, glomerulus yang ni lah yang saya highlightkan. Dan daripada glomerulus, dia akan keluar ke dalam arteriol afferent. Okey, ke dalam arteriol afferent. Mana? Sorry. Sekejap eh. Ini ya. Arteriol afferent. Okey, ni ya. Itu arteriol afferent. So, daripada arteriol afferent, darah ni akan mengalir lah. Ni di sepanjang struktur ni. Dan lah kali dia akan keluar ni, kapilari darah ni. Dan dia akan masuk ke dalam vena renal. Ni ya. Vena renal balik semula kepada jantung. Itu adalah struktur nefron. Okey, jadi dekat sini dia kata setiap daripada ginjal terdiri daripada berjuta-juta tubul seni yang dinamakan sebagai nefron. Ha, ni struktur nefron yang dah dibesarkan lah ni. Okey, setiap nefron terdiri daripada kapsul Bowman yang berbentuk cawan dan bermula di korteks. Tubul yang bersambung dengan kapsul Bowman disebut sebagai tubul berlingkar proksimal, dan tubul berlingkar proksimal bersambung dengan liku Henle yang berbentuk U di medula. Okey, jadi kita tengok kat sini eh. Tadi saya dah cerita arteri renal. Okey, mula-mula arteri renal. Okey, daripada arteri renal dia akan masuk ke dalam arteriol efferent. Afferent dulu. Arteriol afferent dulu. Okey, kemudian akan masuk ke dalam arteriol efferent. Okay. Ni daripada arteri renal masuk ni ya, arteri renal masuk ke dalam arteriol afferent. Okey, masuk ke dalam struktur glomerulus ni, kemudian keluar ke arteriol efferent. Okey, ni darah yang mengalirlah. Okey. Okey, tu adalah laluan darah lah. Dia darah pun mengalir-mengalir di sepanjang ni yang berselerak ni.
dia akan keluar melalui venule dan daripada venule dia akan masuk ke dalam vena renal. Okey, jadi bermula daripada arteri renal, kemudian dia akan masuk ke dalam arteriole afferent. Okey, tengok nombor 2. Okey, daripada arteriole afferent darah akan mengalir ke dalam glomerulus. Okey, kemudian darah akan keluar melalui arteriole afferent. Okey, dia akan mengalir di sepanjang ni dan darah akan keluar balik melalui venule dan keluar ke dalam vena renal dan membawa darah yang bersih. Okey, itu cerita tentang macam mana darah mengalir. Tapi saya belum cerita macam mana darah yang asalnya kotor, penuh dengan bahan kumur, menjadi bersih. Okey, jadi kita berkenalan dengan struktur nefron. Okey, itu baru perjalanan bukan lagi struktur nefron. Okey, struktur nefron ni adalah terdiri daripada, kalau tengok ni, ada yang bentuk macam cup tu. Okey, ada yang bentuk macam cup tu. Okey. Yang ni saya highlight sikit. Okey, yang bentuk macam ni Macam cawan tu. Ha ni. Ni. Aduh. Yang bentuk macam cawan tu, kalau ingat balik dekat sini ada glomerulus kan? Yang darah mengalir. Okey, yang macam ni glomerulus, kemudian kita ada macam yang cover glomerulus tu, ni glomerulus. Ni ada benda ni ni. Ni yang dinamakan sebagai kapsul Bowman. Dia berbentuk macam cawan tu. Okey, itu adalah kapsul Bowman. Daripada kapsul Bowman, dia ada satu kita panggil tubul Tubul ni macam saluran saluran yang berlingkar yang pertama. Ini yang kita namakan sebagai saya highlight dia. Ni. Betul-betul bersambung dengan ni, yang berlingkar ni, yang dinamakan sebagai tubuh berlingkar proksimal. Tubuh berlingkar proksimal yang betul-betul selepas kapsul Bowman. Tubuh berlingkar proksimal. Daripada tubuh berlingkar proksimal, kita ada satu ni yang berbentuk U ni, yang dinamakan sebagai Liku Henley. Liku Henley ni bentuk U ni lah. Okay. Kemudian dia ada lagi salur tubul ni yang berlingkar pula selepas pada lalu Liku Henley tu yang dinamakan sebagai tubuh berlingkar distal. Tubuh berlingkar distal dan kita ada ductus pengumpul. Jadi akan ingat struktur nefron dia akan bermula daripada kapsul Bowman. Okey, di mana kapsul Bowman tu akan berjumpa dengan glomerulus. Glomerulus ni bawa darah. Dan kita ada struktur kapsul Bowman. Yang ni dia proses permulaan di mana darah ni akan ditapis. Daripada kapsul Bowman, dia akan berjumpa dengan tubuh berlingkar proksima. Kemudian daripada tubuh berlingkar proksima, dia akan lalu Liku Henley. Kemana daripada Liku Henley ada struktur yang berlingkar juga yang dinamakan tubuh berlingkar distal dan bila dia keluar ni ada satu salur yang lurus ni yang dinamakan sebagai ductus pengumpul. Jadi so yang pertama adalah kapsul Bowman. Mana kapsul Bowman ni? Kapsul Bowman yang pertama. Yang pertama, yang kedua adalah tubuh berlingkar proksima. Yang ketiga adalah Liku Henley. Yang keempat adalah tubuh berlingkar distal. Dan yang kelima adalah ductus pengumpul.